Musim kemarau saat ini membuat cuaca panas dan butuh yang segar-segar. Di Kota Madiun ada sajian unik yakni rujak yang dipadukan dengan es krim. Rujak serut dengan bumbu gula Jawa dengan es krim dingin menjadi sensasi tersendiri. Seperti inilah sajian kedai es krim rujak Lucky Ice di Jalan Abdurrahman Saleh, Kota Madiun. Jajanan unik yang dibuat oleh Yanu Bambang Waluyo sudah berjualan sejak tahun 2014. Menikmati es krim dengan sajian berbeda menjadi ciri khas kedai es krim ini. Menurut Yanu, untuk rasa buah berganti-ganti setiap harinya. Sementara untuk es krim tersedia rasa vanila coklat setiap hari. Pembeli rata-rata anak sekolah dan pegawai kantor. Di musim kemarau ini, ia bisa menjual 60 hingga 70 porsi dibandingkan dengan musim penghujan. Harganya ada yang rujak. Harga berapa? 10 ribu. Kadang buat anak sekolah 5.000. Sudah berapa lama Mas jualan? Mulai ini tanggal 2014. Iya, 2014. Jualannya jam berapa sampai jam berapa? Mulai start jualan itu jam 10. Sampai kadang habis jam 2, jam 3 udah habis. Rata-rata pembeli itu ya kantor, anak sekolah, kurang lebih ya sekitar 60-70. Di musim kemarau ini juga berkah ya? Iya, kalau hujan ya sering balik barangnya, nggak habis. Rasa segar es krim rujak cocok dinikmati di musim kemarau seperti saat ini. Es puter menjadi varian rasa buah dijual dengan harga Rp10.000 per gelas. Namun untuk pelajar Rp5.000 juga dilayani. Kriswanto, JTV, Madiun.